ini sekarang gimana kondisinya? Apakah ya semoga aja nggak blue screen lagi, soalnya sampai kayak gini di PS ini karena mungkin pakai. Coba bagi sobat gamer yang mau gabung sih. Halo, ya, yay, Clifford. Halo, Clifford. Ikut ini ya, ikut mengucapkan head. Halo juga, Shalom. Ada yang nonton cuma 3 orang. Kesulitan. Tunggu. Videonya shattering but it's okay, semangat bang. Ya, jadi agak ini kan, makanya saya turunin kualitasnya sih. Soalnya ya gitu, tadi kalau misalkan pakai yang 60 fps dan 1080p pada berat. Kasihan. Oh, kualitasnya turunin, ha? Halo. Lumayan kering lah, pagi ya. Oke. Oh iya, saya juga sekalian mau nanya juga, sekalian mau ucapin selamat jalan buat Ziad yang udah sudah menjalani kehidupan barunya di pesantren. Semoga betah ya, semoga bisa menjadi santri yang siap guna buat masyarakat nusa dan bangsa, yang tentunya bisa berguna ya. Oke, kita lanjutkan kembali mainnya, tapi sepi pengunjung nih. Aduh, tadi pada kabur ya. Kok burik padahal udah 720p? Wah, kok burik? Itu kalau burik kayaknya bawaan dari YouTube-nya kali. Halo, nice, bisa lagi. Ya, stay home. Oke, okay, halo, selamat bergabung ya, robot H124. Jadi santri itu enak kok, tenang aja. Yes, good, it's okay. Terima kasih. Saya juga pernah tinggal di pesantren ya, jadi ya fine-fine aja gitu. Saya rasa gitu ya, selama kitanya juga bisa disiplin ya, bisa menghidupi aturan yang ada di sana, semoga bisa baik. Kok banyak sih, kok agak burik bang? Iya, saya turunin kualitasnya, sorry ya, kualitasnya saya turunin. Bang Mado, mana Bang Mado? Iya, ini juga sekalian mau ngasih tahu juga, ini Bang Mado kan lagi ada ini, lagi ada apa? Lagi ada proyek, jadi joinan dengan Hikmah Komputer ya. Aduh, kapan nih? Kapan apa nih maksudnya? Aku dong. Oh, Raihan. Oke, siap. Nanti saya coba cek satu-satu ya. Tadi juga dari Hezwan Gaming YouTube juga ada. Gue settingan HP saya 1080. Wah, kakak jernih, Mang. Bagus. Karakter dari tim Ghost siapa yang abang paling kenal? Ya, si Simon Rally. Oh, sorry. Maksudnya tim Ghost-nya Call of Duty Ghost. Kalau Call of Duty Ghost, saya suka si Merrick. Saya lebih suka si Merrick ya kalau di tim Call of Duty Ghost. Ya, makanya kan kualitas burik tapi jadi smooth. Ya, saya kurangin ininya, kualitasnya.
Saya minta RTX ke Bang Mada. Mantap, saya juga pengen atau kalau RTX. Aduh, sorry ini. Saya jadi kurus, jadi penurunan kualitas. Aku cuma kenal dan suka sama Semen Rally. Oh iya. Kalau tim Ghost ya Semen Rally. Semen Rally juga ada ya. Ya, sambil nembakin. Oh. Simbal. Bang punya proyek apa ya tuh? Jadi dia tuh lagi di hiring buat ini, buat online, buat bikin toko online, toko komputer dia. Ada fakta mengatakan PS5 adalah konsol apa ya tuh tadi? Sorry nggak ke ini. No head, no problem. Aku suka karakter Park. Wih, Park emang bagus sih ya, benar. Park juga keren sih. Tapi saya lebih suka apa ya, kalau misalkan dari segi wajah, saya lebih suka Port Nova. To the grave with you. Bang, bagus gak kalau COD diadakan MI Garan? Bagus. Bisa. Repeat, ada fakta mengatakan PS5 adalah konsol tercepat di tahun ini. Ya bisa jadi sih. Saya juga setuju sih untuk tercepatnya, karena ya benar. Saya main game ini aja nggak tanpa loading. PS5 renderingnya cepat ya. Setuju, itu setuju banget ya, renderingnya cepat. I am pleased with this. Saya masang. Lebih baik karir Doom bantai musuhnya karakter Doom. Oh, jadi ini di game Doom ya. Aku Aditomo ya, Theodorus Are. Halo guys, Manca di sini. Oh ya, Manca is back. Halo Manca. What the hell just happened? If I'm reading this right, I think our team just. Bang, menurut anda Neng Park cantik ya? Cantik. Saya suka Britishnya itu loh, khas Britishnya itu ya. Khas banget, saya suka. Kabar baik PS4 diturunkan harganya menjadi 5 juta. Ya, itu udah pasti, soalnya kedatangan ini. Jadi Spider-Man gak ada 30 detik udah selesai rendering map. Ya, betul. PS5 tuh keren pokoknya. Saya juga agak sedikit kaget waktu pas main ini ya. Apalagi waktu pas main Call of Duty Black Ops Cold War versi PS4 dan Cold War versi PS5 tuh jauh banget. Ini yang versi PS5 ya, saya mainin yang versi PS5. Ada Yatogami. Oh, Yatogami. Halo, selamat bergabung. Kayaknya orang baru ya. Tadi tiba-tiba bilang, Russia. Weh, bulan depan beli PS4 dah. Oh, beneran. Live toh. Oke, Sas, aku gak benci kamu. Oh, Vanessa. Oke, welcome to live session. Malam banget live-nya. Iya. Ini juga cuman buat nyapa sobat gimana semua ya. Sambil ngasih tahu konten-konten apa lagi yang bakal saya bikin. Buat kedepannya gitu ya. Project jual PC, ya jual komponen PC, jual beli komponen PC. Jadi kalau misalkan mau konsultasi atau apa, sobat gamer bisa langsung tanya ke Bang Mada, itu dia paling jago banget. Saya juga PC saya yang samarin itu dirakitin sama ini, dirakit sama Mada. Ciri khas Park itu cuma jaketnya doang bagi aku. Sama shell, jangan lupakan shellnya ya. Kak Fani, pembahasan sub jurnal kok ada konten Bang Sin. Oh, kabur dah. Chopper inbound. We got a limited window here. Get a move on. Yeah. PS5 sticknya tadi apa ini? Uh oh. Ogah, gue buka sub jurnal kemarin di sunlight dibahas dengan Doper. Oh. Senjata di MR. Oh, aduh, telatnya. Ayo, Bang, jika dikeroyokin zombie pakai thunder gun ya. Gak ada thunder gunnya.
Ah, tewas lah. Siapa yang cita-cita jadi awak tank selain gua? Saya mah masuk tank aja cukup lah. Pecah-pecah gambarnya ya, saya turunin ininya kualitasnya, sorry ya. Aduh. Semoga sempat deh. Oh udah, oh, berhasil. Udah kabur, berhasil ternyata. Muka adler aja pecah-pecah, jangan baper. Ini yang saya suka Sop, yang ini Vanessa suka ini ya. Siapa? Suka Adler. We have a job to do. Tapi masih jelas kok bang ya, makasih ya. Bang Madu bisa rakit PC gak? Oh, dia bukan bisa rakit lagi, dia konsultasi, dia sekonsultannya ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya tentang RAM yang bagus apa, terus perbedaan antara RTX 1650 sama 1650 Super kayak gimana, dia tahu banget. Yes, mission complete ya. Gua suka semua. Good. Kalau saya sih udah jelas ya. This is the face of Ghost. Gitu. Aku suka Ultra Magnus. Saya pernah kenal Ultra Magnus itu apa ya? Kalau gak awak tank jadi pilot suka apa itu? Pakai stis bang, oke, siap. Pakai stis. Akhirnya HD. Wah, oh, masa sih? Kita tahu ini stitch dia. Bang, sudah habiskah? Oh, baru mulai. Enggak, bukan baru mulai ya. Saya mau coba main lagi ya. Selamat bergabung ya, Simon Ghost Rally. Karena enggak ada pisau ya, ini aja deh. Kalau Bang Wada gak live lagi bang? Iya, itu dia tadi banyak yang nanya juga kan. Bang Mada dia lagi ada proyek ya, dia mau buka toko online. Sobat Timur bisa langsung cek aja ya di Hikmah Komputer kalau nggak salah. Tapi nanti belum saya belum promosiin lebih lanjut. Nanti Pak ada saatnya saya bakal mungkin di IG atau enggak di YouTube saya bakal mention juga. Pemberitaan kalau mau SD pilih resolusi 1080, tapi ya gitu, benar. Bang, pernah nggak banting-banting seperti handphone saat kalah permainan? Oh, pernah ini. Ini juga pernah nih, hampir. Tapi untungnya ternyata ini lebih kuat dibanding DualShock 4 ya. Gitu, tapi ya udah, don't try this at home ya, jangan ditiru. Itu juga kalau saya lagi kesel-kesel banget, terutama baru banget nih. Ini terakhir saya marah-marah gara-gara ini nih. Nih, sorry, jangan di sini. Clifford bacot apa tadi? Santai. Stitch sekarang selesai dijemput helikopter. Ya benar, jadi tiap 10 dari awal 10 terus kelipatan 5 bisa dijemput helikopter gitu. Ghost ngomong ke si Ghost. Jadi kayak race stick PS hancur sama dia. Aduh, ini juga saya pernah nih gara-gara ini nih. Nih gara-gara ini kan tuh, lihat coba kemarin bisa lihat kan. In Warzone, call in 3 loadouts drop. Jadi ceritanya waktu pas di Warzone tuh, ini baru terjadi siang ini nih. Itu uang kan untuk ngumpulin uang tuh harus sampai 10 ribu ya. Ngumpulin apa? Ngumpulin buat beli loadout tuh harus 10 ribu kan. Itu uang saya tuh kok nggak usah 9.600. Itu tinggal dikit lagi, udah mau di depan mata ada duit gitu ya, ada serpihan duit. Ditembak orang gitu, aduh. Saya langsung. Aduh. Aduh, tapi ya itu saya enggak ini sih, enggak sampai ngomong tut, enggak gitu, cuman ini aja dibanting gitu. Ah. Kesel gitu. Ya itulah cerita saya tadi siang. Oke, ya ini udah stitch tadi yang minta stitch ya, ini stitch nih. Kembali lagi. Ini tadi tuh oh ya ini Port Nova. Oke. Dan ini kembali ke stitch. Sobat Gamers jangan marah-marah karena marah adalah salah satu sifat setan. Jangan marah, saya tidak pernah bilang saya tidak pernah marah. Iya. Kalau bisa ini ya, jangan ya kalau marah boleh, tapi kalau bisa tetap kontrol emosi gitu aja. Tadi ada yang nanya, "Bang, orang mana?" Saya orang Indonesia. Enggak, saya orang Jawa Barat ya, tepatnya di daerah Bandung.
Tadi juga itu orang Bandung lah intinya. Ada Muhammad Rafi juga tadi ya, saya lihat sekilas. Halo Rafi ya. Bang, please tone atau stitch lah jelas. Tadi mau cari Bang Sin ditanya tuh dari mana ya? Tadi receiver udah saya jawab ya. Terus juga tadi ada yang minta cerita tentang Stitch. Oke, nanti saya bakal ceritain di sebuah konten yang lain ya. Saya bakal bikin kontennya. Tapi ini saya tuh masih banyak PR ya. Gara-gara saya ke Indonesia, terus saya belum bisa bikin konten. Saya tuh utang konten ke kalian tuh tentang si Jackals. Itu udah bikin banget. Terus tentang alur cerita yang sebenarnya dari Call of Duty Black Ops Cold War ini. Gitu, itu kedua. Apa, Bumblebee itu ini ya? Nah, ini boleh lah. Nah, yang ketiga ini, mungkin saya mau rencananya mau ngisi ke Stitch. Gitu. Shadow Company belum. Kalau Shadow Company, coba deh cek. Sebenarnya saya pernah mention sekilas ya, Shadow Company itu apa. Ada di, ya ada di ini, ada di apa? Ada di channel saya lah, coba cek. Bang Zed, presenter, ya tadi juga saya sambil main, saya juga ini ucapkan selamat jalan pada Zed. Awalnya kan harusnya kan 2 hari yang lalu kan saya konten, tapi karena live, kalau live-nya jelek banget jadi saya hentikan. Dan nanti, tadi saya sempat mention juga yang buat Zed selamat menjalani kehidupan baru di pesantren. Aku udah nonton Bang, tapi saya belum lengkap. Ya, nanti biar saya jelasin juga. Tadi ada yang bilang kabel ya, saya nggak tahu. Tapi suatu saat saya yakin ini di season 2 atau 3 ya. Saya harap sih, berharapnya. Saya berharapnya ini, ada apa namanya? Ada si Bell. Jadi si Bell itu sebenarnya nggak benar-benar mati. Kan kalau si Adler jelas kan, dia belum mati kan. Tahun ini, si Adler itu sebetulnya belum mati kan. Nih, si orang ini tuh belum mati. Dia masih hidup nih si orang ini. Soalnya ketemu si Stitch dia kan di season 1 di tahun 1984 Januari ya, di mall, dijebak sama si orang ini di mall. Tadi ada Mada, "Halo Mada, ada apa ribut-ribut? Enggak, mereka cuma kangen padamu juga. Jadi kapan live?" Ada yang bilang doi, "Mada saya baru, yo Mando kapan live?" Tuh kan pasti langsung ditanya live nih. Oke, udah sambil main ya. Sambil main saya coba main. Oh iya, saya juga sambil curhat juga ya ini. Ini sebetulnya game ini tuh saya akuin lah bagus lah ya, tapi sayang masih banyak bugnya. Saya rasa game ini masih belum siap sepenuhnya. Ya, price for SG 182 tadi di awal ini ya. Di awal game saya udah mention tentang ya saya pribadi sekaligus sebagai atas nama Cyberus Game TV juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya pada korban Sriwijaya Air ya. Gitu aja, semoga keluarganya diberi ketabahan. Ya. Fix DMR. Oh iya, DMR. Berasa berkhianat gara pilih Stitch side. Iya, enggak sih, enggak usah berkhianat juga. Ini Stitch juga emang keren sih, saya juga akuin sih. Saya kaget banget di season 1 tiba-tiba ada sesatu sosok tokoh baru gitu yang benar-benar badass, yang dendam ke si Adler tuh something banget itu, kayak saya nggak nyangka bakal kayak gitu ceritanya. Keren banget tuh, keren banget, saya serius, gila. Tiba-tiba dapat Stitch aja, dan dia bagian dari Perseus ya. Discord kok sepi ya, sepi, saya juga bingung, padahal saya masih standby aja kok di Discord, walaupun ya notifnya hilang-hilangan. Gak ngap apa Bang? Udah biasa. I'm getting used to it. Yes, I'm getting used to it. So, what are you waiting for? Let's do this. Halo Mando, kok jadi Mando sih? Ya, yuk berdoa buat Sriwijaya Air ya. Kita doakan ya, semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Gua hampir ngira Stitch itu Bell di pandangan pertama. Oh enggak, dia tuh korban ini, korban Reward Island. Kita sama-sama punya big power di Stitch side, Bang Sin. Ya, betul. Ini bagus sih, bener. Suatu keputusan yang tepat buat nge-hire. Buat masukin si Stitch di season pertama. Ya, Stitch lebih sangar. Nanti saya kasih teaser lah. Sebetulnya dia tuh awalnya culun ya. Gak culun-culun amat sih, tapi awalnya culun aja. Dia bisa jadi sangar kayak gini. Di roket, yakin dah, pucat tuh. Hilderes, Adler is mine.
Ayo. Bang, kapan proyeknya jadi tuh? Mada tuh ditanyain tuh. Soalnya itu Mada yang megang ya. Okay, got it. Wah, masuk ke kandang macan. Iya, mamam tuh roket dua kali nih, saya di roket nih. Gua bukan ini, bukan di grenade, di roket itu, roket launcher itu. Siapa yang nuduh? Siapa yang nuduh siapa? Kata-kata yang berhasut gua jadi gitu. Alright. It's alright. It's alright. This objective is mine. Masih ini. Bang Mada dituduh nge-hack live streamnya Bang Sin. Oh iya. Tadi ya. Mati dong, mati dong. Aduh. Oh, mati ya tadi. Good. Ada kandang lain malah masuk ke kandang macan. Iya benar. Aduh. Ya, bravonya belum juga apa-apa. Aduh, ini gara-gara pakai kuning nih. Jadi terlalu mencolok. Wah, gila. Tunggu, kita masuk ke B lagi. Halo, gue guys, gue Falco. Oh, iya. Ada Waffen. Ya, ini orang ini juga ya. Halo, Falco. Ah, rip aim. Oh, untung menang. Wah, gila ini. Yang megang roket serem juga sih. Oh, pantesan. Ini, tunggu, ganti dulu. Kok jadi tomahawk sih? Oh, tadi saya nggak biasa pakai tomahawk. Musuhnya udah standby buat grinding orang yang mau capture ya. Ah, benar, setuju. Aku setuju. Maaf, aku pihak barat bukan Eropa. Oke. Oh, ada si cowboy. Aduh, gila ini yang roket. Ngeselin emang, sumpah nih. Okay, got it. Bang, tau gak kenapa di awalnya Gabby Brown karakter yang paling dibenci, padahal dia orang yang cute, cuman dia sombong, gak sopan. Itu tuh Attack on Titan ya. Saya juga baru ini sih, baru ngikutin ada karakter baru ya di game ini tuh. Nah, why? Bersama Perseus menghancurkan Eropa yang salah Amerika, ya betul. Itu keren banget sih memang. Tapi si IA juga salah sih, Amerika juga salah sih, nyimpen nuklir di wilayah-wilayah Eropa itu tanpa ini loh, apa namanya? Taking Alpha. Bang, aku udah dulu ya, mau periksa nanti ya, nonton replay. Oke, siap. Mau periksaan, maksudnya periksaan tuh apa ya, oke? Apapun itu, semoga sukses ya, semoga berhasil, dan selamat beraktivitas. Subscriber 140 yang nonton, tiga apa maksudnya itu? Siapa tuh? Tiga orang, tiga view. Bang, gue pernah main CDM, gue mabar sama... Aduh. Tunggu bentar. Halo? What is that? Okay, thank you. Enemy sentry turret detected in your AO. Okay, kita lanjutkan. Yeah, AFK bentar. Udah balik bang, yes. Udah, oh Ice Bear, hello Ice Bear, ya. Yeah. I'm already back. Salfok sama celana merah. Kok jadi Salfok sama celana merah? Aku yakin kalian, pasti kalian semua di sini pernah nonton P apa tuh?
sekilas gue suka sama karakter Gabby Brown, cuma gue benci sama Gabby itu karena dia sombong. Oh iya itu, maksudnya Titan of Titan kan? Wih gila, strike 6, susah itu. Alright. Alright. Switching side. Capture the objective. Di atas rapi, tabu di bawah tidak. Oh, enggak sih, saya enggak rapi, bukan enggak rapi-rapi amat ya. Saya pakai training kok, enggak pakai celana pendek gitu. Securing B. Enemy took Charlie. 90% dari perang tahun Transformer ya. Gila ini. Yang pakai roket bener. Mac 10 atau Milano? Saya belum pernah nyoba pakai Mac 10 ya. Saya pengen juga sih, nanti saya coba ya. Saya baru pakai Milano nih ini. Ya, rusak. Ya, makan dulu kue tiao guys. Aduh, kue tiao itu so klasik guys. Rocket spammer ya, benar. Ya cukup ngeganggu sih. Kehadiran itu roket. Gila itu. Sampai bucat gitu. Gila. Oh, itu green launcher ya, bukan roket. Tadi dia ganti ini, ganti apa? Ganti senjata. Musibah menerpa, malas main pakai yang baru kan. Kenapa main pakai yang baru kan, bisa ini, bisa ada akunnya kan, pakai Battle.net. Aduh, ini kenapa contested? Kena kau. Ah, gila, baru kena ini. Come on. Gila. Akunnya kenapa ya, kan akunnya bisa dipakai lagi kan, atau mungkin akunnya kehack atau nggak tahu password. Gotcha. Ups, aduh, saya sudah tahu di atas tadi. Musibah di game FPS, grenade launcher dan bazooka RPG. Ya, benar. Dan ini nih, score streak ini nih. Ya, kemarin nggak bisa entah itu apaan. Aduh, kok bisa sampai nggak tahu apa yang dihapus? Oh. Ah, ya saya ketembak. Ah, ngelawan ini. Wah, gila susah ini. Semoga aja nanti ada crossover AOT dan Call of Duty Mobile. Wih, gila. Tiba-tiba nanti ngelawan Armored Titan ya. Nice. Nggak, ini saya turunin loh, kualitasnya saya turunin loh, serius. Beneran. Ah, ini nih, udah males nih ya, ini nih. Aduh. Activision nggak mau macem-macem. Ya emang, makanya ya, jangan hapus barangan kalau misalkan emang data. Sayang loh, sayang banget. Kalau saya sih satu akunnya sebenarnya bagus loh, apa si Activision tuh satu akun, bunuh diri, nempelnya ke sana. Mati mulu iya. Ini saya juga mainnya iseng-iseng sambil ngobrol, nggak terlalu diseriusin. Nanti kalau misalkan diseriusin, saya nggak sempat ngobrol, nggak sempat ngebaca ini. Gacha. Semoga nanti ada anime AOT apa tuh?
Ini kucing-kucingan nih. Ya, telatnya. Pakai prone shot bang, mainnya ya harusnya pakai prone ya. Aduh, itu jadi kesusul deh. Nembak apa tadi saya? Lanjutin tadi mau ngomong apa? Apa ya? Juga bingung. Saya nggak kelihatan banget itu sih, itu dolar kuning nggak sih? Nggak, saya matiin ini si AdSense-nya saya matiin. Sebenarnya saya matiin, nanti saya nyalain kalau misalkan live-nya udah beres baru saya nyalain. Saya nggak mau ngeganggu teman-teman yang mau live, jadi biarin aja. Ya, telat nih. Bener sih tadi di apa di 188 udah kesusul. Jadi aja cepat ininya buat ngebalikin keadaannya. Aduh. Kenapa harus dolar kuning? Enggak, ini bukan dolar kuning ya, saya matiin. Si adanya saya matiin. Ini Black Ops ini kok Black Ops hijau kok, hijau enggak ini. SBMM masih ada enggak bang? SBMM, oh, enggak tahu, saya masih belum ngecek tuh. Clifford NT diem aja, banyak pro yang main prone shot mau di mobil mau di PC. Abang kapan tadi? Aduh sorry kebaca. Wow, jump shot. Apa jadinya CODM collab sama OT? CODM collab sama OT, jadi nembakinnya ke atas, soalnya nembakin ini, nembakin apa? Nembakin ke Titan. Oke. Okay. Tadi ngomongin soal Activision nyimpen data atau apalah, lanjutin dong. Oh. Iya, jadi si Activision tuh bikin satu akun. Jadi si satu akun tuh Activision. Itu dia bisa nge-link ke mana aja, bisa ke Battle.net, bisa ke Steam. Sorry, bukan Steam, bisa ke PS akun ini, PS sama Xbox. Sama Xbox Microsoft itu. Nah, itu kalau misalkan si kuncinya tuh ada di Activision, kalau misalkan si Activision-nya kehapus udah done. Itu data-data yang ada di PS sama data-data yang ada di yang ini juga hilang juga gitu. Sayang gitu, jadi mau beli, udah beli 2400, udah beli si karakter si Ghost, udah gimana, beli bundle si Ghost juga hilang. Makanya jangan ini. Oke. Okay. Wow, di epic comeback ya, bener. Di epic comeback banget. B-nya bener-bener bisa dipertahanin sama si orangnya. Jadi aja kalah. Oke. Kita di, oh ini hard point ya. Kita mute yang baru join. Kasian daripada keganggu sama suara saya. Please bang, unboxing Adidas tracksuit 3 stripe terus joget hopak. No, I don't think so. Halo bang, oh ada Zero Ray ID gameplay. Hello, ya yeah, halo. Selamat bergabung ya. Saya cuma datang sini cuma buat menyapa sobat gamer semua. Dan sekarang udah jam berapa? 9:30 ya. Oke, kita mulai. Tunggu, harus cek dulu. Well, tunggu, saya front dulu deh. Oke. Okay. CODM S6 kalau sama Cowboy. Ya, sama virus COVID CS7 benar. Ya, Togami, saya berusaha nyobain dapat apa tadi tuh. The stream is lagging. Wow, layar biru sekejap. Oh, tadi layar biru tuh karena itu ya. Aduh, bingung juga ini kayaknya faktor HDMI-nya nih kalau misalkan kayak gini. Oke. Okay. Oke, okay, baru nge. Tadi sekejap kan? Sekejap kan, sekarang udah aman lagi kan? Hard point located.
Wah, sudah posisi udah bener. Bang, gue bisa loh joget hopak yang nendang-nendang kasusnya itu. Iya, tau lah gitu lah. Yang pakai hard bass. Waduh, kan lebih sekejap lebih lambangnya sinyal, bang. Bang, apakah Alex Mason bakal jadi operator di season 2? Ya, saya nggak tahu season berapa, tapi Alex Mason pasti bakal masuk. Pasti bakal join. I'm sure. Oh, menurut abang Red Shield player ngeselin nggak? Ya, ya betul. Saya nggak suka pakai orang yang pakai Red Shield. Walaupun sebetulnya saya udah tahu ya cara ngalahinnya gimana. Tapi ya, tetap aja. Sliding bang, tadi. Tunggu, ini hard point ya. Ini Milano tuh cepet sih. Ricu di kereta sampai bersikir sampai luar pikiran gue hard bass. Aduh. Ini senjata Milano tuh jelek atau gimana sih? Soalnya apa ya? Saya lihat orang lain tuh nembak tuh kenceng gitu. Aduh, ini pasti blue screen lagi nih. Uh-oh. Okay. So how sekarang? Hard point contested. We have lost the hard point. Hard point located. Bang, apakah Parsi masih hidup ya? Masih. Oh, ada devlog. Hello devlog. Tiba-tiba pakai masa sih? Bang, coba pakai Mac 10 ya. Okay, saya coba pakai Mac 10 deh. Semoga ada saudara yang ex-Soviet. Gak mungkin sih ya kalau sampai kalau sama Soviet. Okay. Aduh. Okay. Hardpoint identified. Hardpoint is secure. Mac 10 ya. Coba ganti sekarang deh. Mac 10. Penasaran juga saya. Saya nggak tahu apa-apa. Okay, Mac 10 kita coba ini ya, baru ya yang ada di ini. Oh iya sih benar ya, rate fire-nya. Tapi kayaknya recoil-nya jelek deh. Bang, pilih mana? Oh iya, recoil vertikalnya jelek. Recoil vertikalnya jelek. Ya, pray for SGO. Ya, tadi udah ya. Waven saya udah mention di awal-awal. Pray for 18 ya untuk Sriwijaya Air. Saya udah mention ya, semoga yaitu di ya ini Mac 10 jelek, bukan jelek ya, ini si recoilnya ini ke atas ininya nembaknya si recoilnya bahaya ini. Kaboom. Ini map kenal deh di MW1, mirip tapi bukan ya tuh. Bang, off ya, mau makan yang lain, tolong jaga live. Oke.
Ya, siap-siap, selamat makan ya. Namanya juga recoil, Bang. Iya. Makanya saya lebih suka Milano. Milano tuh cenderung lebih stabil. Kayak Uzi lah. Uzi kan stabil. Uzi stabil. Kayak MP5 lah. Ini apa kerasa banget ininya? Apa? Kerasa banget recoilnya. Susah jadi buat aku nembak secara akurat tuh. Makanya yang lain tuh hebat, saya salut lah yang lain yang pemain lama tuh. Gak kena deh. Nembak apa saya itu? Oh iya tuh, wah gila, jelek bet recoilnya. Let's go yang rada rasis apaan tuh ya? Okay, mati pakai gas seenggaknya. Kok getar-getar nembaknya? Iya, makanya ini recoilnya jelek banget. Coba kalau gini. Apa lagi nih? Ada hole, hello bang. Hello, hole. Malas ngejelasin ini, takut dikick sama di-mute. Okay, ya bener, gak usah deh. Nanti biar saya cari lah ya. Dia sembunyi di balik mayat dong. Terlalu rasis ya. Tunggu, saya ganti senjata ya. Jelek, sumpah. Hostile spy plane established overhead. Kembali ke MP5 lagi aja. Ya, harus ngulang lagi ininya. Hardpoint located. Hardpoint locked down. Ya, keburu kalah, deng. Salam dari Malaysia, ya. Simon Ghost, lagi di Malaysia, ya. Mantap. Gue penggemar berat Rusia dan Vladimir Putin. ya, good. Ya, terkadang negara komunis, kalau paham komunis itu tidak selamanya buruk. Kabur dia. Ya, udahan sih kayaknya kalah sini. People don't forget nothing is forgiven. Nah, aduh, sayang banget. MPSK itu ya, itu dipegang Adler ya, betul, yang dipegang Adler. Ya, salah pencet. Bang, maaf banget ya telat. Gak nonton. Oke, gak apa-apa, Budekas. It's okay. Makasih banyak.
komunis yang kota itu milik kita semua. Enggak juga sih. Walaupun memang sih jatuhnya untuk rakyat ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat ceritanya. Rata-rata pemain COD PC juga sniper ya, karena mereka tuh bisa lompat dan nembak di dan ngarahin di saat yang bersamaan. Kalau ini kan kalau ini mah stick gimana gitu, mau pencet lompat aja udah keburu jempol kita udah keburu megang analog kanan. Oh. Nempel itu stick banget. Ya, kanan kiri. Come on, we can do it. Ya, kalah ding. Hardpoint locked down. Hardpoint locked. Is secure. Come on, we can do it, buddy. Kalah sih udah. Head to Exville. Don't let him keep you alive. We can do it, buddy. No, I can't. I'm sorry. Ini senjata apa sih kok enak banget sih nembaknya? Semongko. Please bang, main War Thunder. War Thunder. Kayak pernah dengar. Milano. Kalau Milano tuh udah punya blueprintnya. Oh, optik. Ada optik baru. Cobra Red. Galo S12 kayaknya itu. Oh, yang tadi ya. Huh? Itu kayaknya Galo sih, bener. Semongko dari Dava Anggara. Terima kasih banyak, Dava. Selamat ini. Welcome back. Welcome to live session Cyberverse Game TV. Bang, gue punya teman Mirza. Dia suka banget sama karakter Annie Leonhard dari Attack on Titan. Annie bagus juga sih. Saya juga suka Annie sih. Tapi ya sayang aja gitu sampai sekarang karena dia masih belum ini ya, masih belum sadar ya. Nggak tahu juga sih, saya belum nyimak lagi. Kalau saya suka sih itu kalau Titan, dari semua Titan saya paling suka sama Armor Titan tuh wow. Max Spectre udah dicoba tadi, udah jelek, sorry saya nggak suka recoilnya ke atas. Kalau saya nembak tuh juga ke atas. Maaf ya gue ngomong orang-orang di grup WA live streaming ini, soalnya gue ketahuan mak gue, dia bilang itu kenapa ada stiker pal apa tuh. Bang, apa tahun ini punya seri apa tuh? Oke, Milano 821 kalau di real life bukan Uzi tapi SMG Italia. Cara bebasin aneh dari kristal gunakan six fragment tower yang dilakukan bersamaan. Bang Sin suka, aduh tadi sorry enggak ini. Enggak maksimal saya bisa bacanya ya. Tadi ini ceritanya apa? Tim Deathmatch ya? Halo Tess, ada yang mute gua. Enggak. Iya Teh, saya lihat kok. Bang, udah di Arab kok belakangnya lemari bukan batu bata ya. Udah di Arab, kalau misalkan latar belakangnya lemari ini berarti di Arab ya. Udah kembali ke Arab. Wah, gila ini yang pakai armor siapa sih? Udah punya armor lagi aja. Reloading. Hmm.
Ini 720p kok kerasa 24p, masa sih? Wah gila, seburik itu kah? Oh ini gangguan, kayaknya blue screen nih. Saya nggak tahu nih, kayaknya apakah karena emang listriknya udah nggak kuat atau gimana ya. Ini saya lagi reset nih, layarnya juga blank nih sekarang. Tapi PS-nya masih jalan. Nih, ini juga apa sih, si kamera PS, kamera saya juga ini. Oh, kan blue screen ya, pasti. Sekarang gimana, masih blue screen nggak? Udah nggak, atau nggak? Kalau lagi diem jernih, gila ntar malah jelek. Oh gitu. Aduh. Knockdown kemudian penyerangan dok. Betul, knockdown. Enggak, oke, okay, thank you. Bang, mainin crossfire dong, aku punya tips. Saya pengen ini, saya juga pengen ngajak teman-teman lagi buat crosswind. Tapi masih belum bisa, masih belum ada kali ini. Masih belum ada waktu lagi main. Sekarang lagi fokus ke Warzone, soalnya misinya lagi misi Warzone. Pasrah gua nanya dari tahun depan tadi apa tuh Simon, I'm sorry. Bisa diulang lagi? Nanti saya sediakan lah, ini mungkin game terakhir lah. Abis ini kita kita Q&A aja ya, dikit. Wah gila, ke kandang macan dah. Saya adalah Forest Ninja, ya. It's you. Bang, sampai jam 11 kan? Enggak. Abis ini beres, abis ini last game ya. Last game, abis itu kita Q&A aja. Tentang apa yang akan saya lakukan berikutnya, tentang apa yang terjadi. Backlogs keluar, downloadnya di mana bang? Ada di Play Store, ada di Steam, ada di Battle.net juga, tapi harus beli ya, ini berbayar ya. Yang gratis hanya Warzone doang. Sejauh ini yang gratis cuman ini doang, cuman Warzone. Semoga ada Attack on Titan versus AA, apa itu ya? Ini saya juga kurang suka fitur di PS5 yang baru ini nih. Si itunya setengah-setengah. Bang, coba swap. Coba. Saya juga belum nyoba-nyoba ini sih, belum nyoba-nyoba senjata. Bang, sampai jam 11 kah? Enggak. Ini jam berapa sekarang? Udah jam 10, abis ini beres kok. Ini last game ya. Saya bakal jadiin ini last game. Bang, apakah tahun ini punya seri COD? Gue pengen tahu banget. Katanya sih yang saya dengar-dengar yang bikin sekarang tuh Sledgehammer ya. Kalau Sledgehammer tuh yang bikin Advanced Warfare, yang bikin ini World War II, yang saya udah mainin si Daniel Red itu, ininya si tokoh utamanya. Dan sekarang katanya sih, rumornya sih bakal si Sledgehammer juga, tapi bakal ngambil mengusung tema Perang Dunia 3. Saya masih belum tahu ya. Pastinya gimana gitu. 2 tahun proyek. Waduh. Enemy sentry turret detected in your AO. Low streak gara-gara lihat komen live streaming kurang fokus. Ya. Betul. Aduh. Saya enggak ini juga apa namanya? Enggak serius juga mainnya, ya udahlah, ini mah cuman sambil main sambil ngobrol. Bang, dapetin gunship? Pernah dapetin gunship, tapi saya lagi ngurangin ini aja, lagi pengen score streak cepat aja, jadi saya ngesetnya yang kayak ginian. Yay, PD asik ikut Merkava.
Ya sih pasti gak akan jauh sih kalau Perang Dunia 3 pasti mainannya Amerika Rusia. Tuh kan, itu yang pakai armor kok. Coba DMR bang, ah udah nantilah saya coba ini, kita penghabisan aja dulu untuk last game ini. Yay, lancar jaya nih WiFi. Ini juga kontrol apa, kontrol kendaraan juga beda lagi antara ini, antara COD Modern Warfare sama Black Ops, jadi harus disesuaikan lagi. Mana juga harus disesuaikan apa, pakai DualSense lagi saya mainnya. Gila, yang lain tuh kok bisa enak sih nembak tuh. Sedangkan saya tuh nembak tuh harus lama gitu baru mati. Berarti nggak kena ya, Rek. Ah, sudahlah, lupakan saja. Bang, nanti saya sih ngobrol-ngobrol ya. Ya. Habis ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Udah biarkan kalah lah. Well, we're lost. Yes, US versus America as always. Kurang lebih kayak gitu. Oh tidak, mereka pakai ETA suspend OP. Entahlah, saya bingung. Ini itu dia makanya sih saya nggak suka Black Ops tuh. Ini apa POW-nya terlalu kentara. Soalnya kan saya juga dengar-dengar, saya juga baca-baca forum, ternyata ya itu si ada blueprint yang ultra gitu. Jadi hanya bisa dibeli sama duit gitu, sama CP. Kalau nggak salah tuh. Dan itu ultra, jadi itu OP banget gitu si blueprint-nya tuh. Katanya sih gitu. Bukan katanya sih, ada sih kalau saya lihat tadi, saya sambil tunjukin ininya. Ya, ini nge-lag juga lagi. Ya udahlah. Oh, udah. Oke, dapatlah lumayan. Ting. Dapat blueprint baru. Oke, it's time to leave lobby sambil ngobrol-ngobrol ya. Saya juga sambil ngeliatin cuma ngecek ini doang. Oh, Galo. Ini ada ini baru ya. Oke. Nah, ini nih. Saya bakal ngomongin ini nih. Ini blueprint bukan legendary ya, tapi bukan epic juga, tapi ini ultra. Ini ultra nih, sobat gamer bisa lihat collector's item submachine gun Charlie ultra nih. Ini katanya sih yang bagi yang udah pernah beli, emang sih mas ada eksklusif gitu, ada part eksklusif yang nggak bisa dia ada dapetin selain level, jadi harus beli baru bisa dapet ini. Gitu. Ini udah paituin, makanya saya nggak suka. Udah mulai nggak suka main ini Black Ops dari dulu kayak gitu, tapi udah nggak apa lah. Oke, kita lihat ya. Ini nih ada Terminator-nya versi Black Ops ya. Eliminator, si Wurz jadi Eliminator. Ngakak sih ini. Aduh. Terus, gak, kalau saya sih tadi ada yang bilang beli skin gak, saya nunggu si shop ya. Duit saya yang ini, yang 2400 ini, 2900 ini bakal saya beliin buat beli bundle si shop McTavish. Jadi tunggu aja ya, gitu. Jadi saya gak akan beli-beli ini, dan saya juga kayaknya cenderung gak akan beli-beli hal-hal yang ada di apa, yang ada di Black Ops. Saya gak begitu suka sama Black Ops, dari gameplaynya, dari apanya susah. Ya, Arnold Schwarzenegger. Jujur aku benci juga bang, ya. Makanya
Wah, udah mabagnya banyak, terus gameplaynya aneh, harus pay to win sama ini. Sebenarnya sih saya bakal, kalau misalkan kasar banget, tapi ya dibilang sampah, ya bisa dibilang sampah juga gitu. Tapi sayang aja, sayangnya udah keburu beli ini. Udah keburu beli Battle Pass. Saya beli yang Ultimate Edition, saya pikir udah akan kayak gini. Ternyata ya jelek banget. Kakak lihat samurai, katanya apa? Samurai, samurai, mana samurai? Tadi kayaknya ada samurai deh. Oh, ini samurai spirit, ini senjata ini. Blueprint. Shogunate, wih gila. Assault Rifle Krieg ya. Kriegnya versi Japan. Ini LMG. LMG apa nih? Saya nggak tahu nih. Yang jelas bukan RPD. Oke, okay. Nah kayak gitu. I have soap in my bathroom. No, I mean Soap McTavish. John McTavish. That's what I talked about. Yeah, oke, okay, sambil M60 itu, oke, okay, good one. Itu M60, benar, saya barunya. Thank you, kau hebat sekali. Tapi game ini juga bakal sepi, Bang. Iya, yeah, bukan bakal sepi, udah mulai kerasa sepinya. Bang Sin, main game Sin Impact dong, biar aku nggak sendirian. Oke, okay, saya sebenarnya lagi persuasif admin Rin ya, si Kak Rin, buat mainin. Dia sedang pertimbangkan itu, katanya. Tier gratis juga dapat CP gratis, betul. Cuma 300 perak. Kayak 300 CP. Bang, katanya COD bakal ada series Call of Duty Civil War itu. Enggak, itu canceled ya. Bingung gitu konsepnya apa gitu. Soalnya bukan konsep militari gitu. Sedangkan Call of Duty ini udah bener-bener terkenal dengan militari. Abang bisa ucapin ini enggak? Gregor's Bridge Change. I'm sorry, I can't. Apakah ada skin baru untuk apa tadi, Siberian? Sorry. Gak jelas ininya, kepotong. Tampilan komennya juga saya juga kurang suka sih ya. Kepotong banget si ininya. Warzone Max 10 OP loh, Bang. Ya, di Warzone ya, tapi di sini enggak, jelek di sini tuh. Aduh. Recoilnya jelek banget. Ya, bandelnya sisa banyak di benar bandelnya sisa. Soalnya kan udah ada gitu, udah bocorannya udah ada dan tinggal nunggu dirilis aja. Dan apakah rilisannya bakal ada cerita khusus. Waffen SS boleh aktif ya, Bun. Bismillah, Amerika propaganda lagi. Ya, kita lihat nanti. Sejauh ini sih yang jelas katanya sih konsepnya World War 3 ya, tapi ya kita masih belum tahu kayak gimana. Dan kayaknya kalau misalkan Sledgehammer yang bikin, nggak akan ada hubungannya lagi sama Warzone sih kayaknya loh ya. Jadi benar-benar bikin terpisah aja, sama kayak World War 2 aja gimana. Bang, bicara yang ada buy station. Tadi juga. Tapi dihujat habis-habisan, sorry Sasya, saya juga termasuk orang yang nggak suka gitu, nggak begitu suka sama desainnya, tapi ya udah, mau gimana lagi, emang desainnya kayak gitu. Kita semua kan suka propaganda ya, hanya menikmati aja kita bagaimanapun juga, pada akhirnya kita di sini hanya sebuah pion-pion ya. Di grup komunitas MWQ, ya saya pribadi juga nih, saya sebagai yang suka COD gitu, ngelihat desainnya si Soap agak mengecewakan.